Yo, gue cara record deh. Yo, what's up? Niki Zan di sini dan balik lagi di videoku. Tentu aja di hari ini bukan gaming video. Hari ini aku bakalan nge-vlog ya kan, karena di hari ini kita memiliki acara yang asik banget, yaitu kita hari ini bakalan main CDID in real life, oke? Okay? Dan benar, CDID ngasihin ini ya kan, ini adalah karminnya si CDID official, makanya itu di hari ini bakalan mantap jiwa banget. Dan sekarang aku memang di Jakarta ya kan, aku bakalan menuju ke tempatnya untuk meet up dengan si Mr. Otnas supaya aku bisa nge-bank dia ke sana. Karena aku nggak ada mobil di sini, oke, mantap. So ya, video hari ini bakalan fun banget, oke. Jangan lupa ditonton sampai akhir, mantap jiwa, oke guys. Oke, sekarang nunggu si Mr. Ones ke ini halte ya. Halte mantap jiwa, aku di PIM 2 by the way, ini PIM 2 nya belum buka karena masih pagi ya, mantap jiwa aku sendirian lagi. Hai abang Grab. Halo bro. Yo guys, siapa ini guys? Halo. Halo bang, kapan update? Ini udah 177 km. Iya, jauh ya. Jauh kan, masih enak ini mobil. Dirubah semua kan? Iya, dirubah semua ya. Banyak ya. Oke, Surabaya nggak ada guys. Woi bang, senyum bang. Gak mau. Entah kenapa aku suka sama ini head unit yang lama, oke? Okay? Aku benar-benar jarang bro head unitku yang expander di Surabaya aja itu sudah full layer. Oke, okay, ini head unit legend bro. Kita mas? Yes. Gaspol. Gaspol. Baru tahu namanya. Gue kira ada motor depan, cok. Kaget, cok. Gak ada, cok. Ini keren depan gue tiba-tiba. Ya pokoknya kita habis ini ke Peak ya kan, River. Peak. Apa namanya? Tokyo River. Tokyo River. Tokyo River. Gue kurang tahu jelas. 44 menit. Oke, okay, kita enjoy saja. Hello ganteng. Hai, kampret truk weh. Oh, aku tadi ketemu Civic Type R. Ini ah, Civic ini tapi Type R. Gimana? Di anu, pas nungguin kamu di halte. Sungguhan. Orang-orangnya nih biasanya. Oh, iya. Starternya apa, starternya si Jusman ya, Jusman bukan Jusman. Cukup oke sih buat mobil lama juga. Yang diganti apa aja nih? Main sih kalau interior gak terlalu banyak, gak terlalu banyak interior malah. Door trim masih ori, jok sebenarnya asli juga masih ada, cuma biar gak kotor diganti aja pakai replika Recaro LX. Iya. Mau belakang cuma disarungin, sarungin aja masih ada. Oke. Diganti OMP, tadi kan dipakai rally nih sebelumnya, tapi OMP masih ori sih, masih apa sih, kopi lah. Nice. Sama pemilik sebelumnya. Oke. Ada fotonya nih, foto bekas pas rally. Oh, boleh. Garap piala. Berapa km? Tuh lihat tuh, 600-an. 600-an sih kayaknya. Masih enak berarti. Nah, mantap sih ini. Bagasinya bukanya lewat situ. Ya, katanya sih bagasinya ada welcoming sound-nya ya. Well, cuma disambungnya ke ini, ke rem. Oh, iya. Mobil tua. Nah, mobil tua. Ya, aneh ya, buat rally ya ini mobil. Pakai apa catnya? Pakai cat silken. Oh iya. Pakai agak ngaleng udah dikerok. Terus bannya nih yang agak spesial, Delium Pro Rally 107. Oke. Okay. Ini satu baris satu setnya 7 sampai 8 juta lah gitu. Cuma gue dapetnya udah kayak gini. Oh iya. Pengennya sih pengen ganti kayak biasa. Velgnya ini pakai Accord Prestige, cuma udah di pen warna putih. Accord Prestige. Iya. Yeah. Nice. Ya keren sih. Tapi cocok buat rally sih. Cocok. Cuma kuat kalau dipakai buat rally sih. Keren sih mobilnya. Ya jarang sih aku ngeliatin Starlet. Clean ini, bagus ini starletnya. Ini banyak. Apa SX4 itu yang ada di game? Ada di game kan ya, SX4 ini? Ada. Yang limited-limited. Ini yang udah ada di game, HRV ada. HRV ini. Ini udah ada. Itu udah ada. Ya ini yang udah ada, limited-limitedan ya. Nice. Siap. Halo.
mana nih abis ini? Ke sana. Ke sana mana, bro? Oh, mulai. Loh. Ya ampun. Yo. Woi. What the suara pistol, bro? Saya enggak begitu, guys. Iya, guys. Petaka, guys. Bar mi Allah, guys. Si dia di relive, guys. Literally sih dia di relive sini. Enggak ada map-nya di sini. Enggak apa-apa, ini new update nanti kayak gini. Oke, okay, kalau misalnya sedikit beda atau gimana salahin si Outness. Aku gua sih. Jaja enggak tahu ini kemana, ke pick 2 ya kan, tapi ya wis pokoknya satu cedit lah ya itu belakang juga ya. Mantap. Next update Avanza tun. Malas. Udah jadi manual pakai Avanza ini. Pakai Avanza itu. Itu belajar nge-pop itu gua pakai Avanza yang ini juga. Oh iya. Nice. Guys, bagus ya guys. Kapan update? Lu lihat dong belakang gua. Lu lihat belakang gua. Kenapa ini tuh? Ya ampun. Lu lihat belakang. Oh ya ampun, jahat. Bang, halo bang, masuk TV. What the hell? Gila itu mobil kotor banget. Siap line up guys, CDID limited. Eh apa ya, neon? Itu Corolla. Oh Corolla? Iya. Halo, kapan? Jangan tanyain gua kapan restock ya. Kapan update gimana? Jangan tanyain kapan restock dah. Jadi ini tadi Avanza-nya apa? Rev King. Rev Engine King. Rev Engine King. Ada pialanya. Oh ya piala. Damn, dalamnya kayak gini. Jay. Nih pialanya. Mana pialanya? Oh, ini ya. Oh, berarti baru-baru ya. Berarti ini Rev King-nya kamu menang itu ngelawan apa? RX8. RX8 mesinnya 2JZ turbo HTEC. Aku enggak tahu itu. Aku enggak tahu itu turbo HTEC itu ada atau enggak, tapi tulisannya turbo HTEC. Gila sih. Dan ini menang. Menang. Keren. Pakai Dastek. Yang bikin ini armahumnya papanya Om Boy, Sigma. Oh, I see. Dibenerin lagi sama Om Boy-nya langsung. Oke, okay, oke. Okay. Settingannya ini apa? Toyota Supra. Supra. Jadi jarang meledak, tapi sekali meledak kencang. Gitu ya? Ya tadi aku ngelihat sih, kamu kan terkadang di depan itu ngelihat kayak gila ini Avanza. Jadi ya tadi sudah kayak Karmit ya kan, ini anggap aja maunya mulai ya kan, kita ke Aloha habis ini ya kan, ini banyak banget yang show up, benar-benar banyak banget. Aku nggak nyangka bisa lebih dari 20 mobil, tapi jauh lebih daripada 20 mobil. So the way yang kepo ya, ini Jakarta sepanas apa? 40 ya, derajat. Lihat sendiri. Dan nggak ada angin sama sekali. Gila ini. Untung aku dari Surabaya. Kunci apa? Halo Niki. Hai. Tahu TV kemana ini? Aloha. Aloha. Oh my god. Halo guys. Nah itu akhirnya dia. Keberbang. CVT-nya sayang. Oke, akhirnya kita sudah ada di, aku lupa nama tempatnya. Tapi ini kita sudah meet up si CDID, dan mungkin habis ini ada kayak beberapa, nggak tahu, kayak event atau gimana gitu ya kan. Ini jujur aja seru banget. Oke, kalau misalnya ada meet up lagi di CDID atau gimana, aku bakalan, bakalan ikutan lagi ya kan, karena ini benar-benar seru banget. Meskipun aku panas ya, aku bakalan kosong ya habis ini. Udah, yang udah ikutan nggak boleh lagi ya. Halo, namanya siapa? Rubenix. Ada YouTube?
enggak. Oh, enggak. Tapi aku nonton konser. Oke, sip. Adam. Oke. Salam kenal ya. Halo. Halo. Langsung ke TikTok. TikTok. Jangan lupa guys, follow TikTok gua. Follow TikTok gua aja dong. Ibas Rizal. Kalau bahasa file. Tapi subscribe aku dulu guys. Subscribe Arna Asri aja. Terima manual kan. Kalau gua nanti mesin ganti body. Anjay. Mesin karbon asli Venturi. Ini juga udah ganti. Ini Venturi juga sih 7 juta sama 21 juta ini. Gila, ini 21 juta. GPS apa bang? GPS apa bang? GPS apa bang? Limited kumpulan ke 3D bang. Bang, GPS apa bang? Enak sih kerja. Gila, mantap sih ini. Ada modenya nih, comfort. Oh iya. Eh, di sini lomba dorong mobil dapat 300 ribu. Oke, oke. Yang ngepus ya di situ. Itu finish. So ya kita lihat aja. Kita lihat siapa yang menang. Tenang, ini aman guys, oke? Okay? Gak ada apa-apa. Semoga berhasil guys. Wajay. Let's go. Woi. Woi, yang menang itu. Woi, woi, woi. Hari ini mantap jiwa. Yoi. Sekarang kita mau ke Spar sama Niki. Iya, aku diajak MT. Iya, kita mau ngasih lihat Niki gimana MT yang sesungguhnya. Competition gitu loh. Baik, aku terakhir kali main MT enggak tahu tahun berapa. Ayolah Nik, bisa enggak Nik? Bisa lah. Subscribe like channel ini karena banyak banget konten yang mantap jiwa seperti ini. Oke, okay? Very nice. Oke. Okay. Bye bye.